Nah itu dia kereta terakhir, berangkatnya tadi jam 18.11 kalau dari 18.11 dari tadi kita berangkat dari Pintikayu. Nah berhentinya kita sekarang posisinya di stasiun Ampera, stasiun terpadu, jadi semua transportasi itu pusatnya di sini. Jadi kalau kalian mau ke pusat kota Palembang, turunnya di Ampera. Dari sini kalian bisa ke IP, kemudian ke Benteng Kota Besar, kemudian ke Monumen Ampera, kemudian Pasar Ilir, Jembatan Ampera, kemudian Kambang Iwa, terus Museum Sultan Badaruddin II, dan lain sebagainya. Nah ini ruang tunggu. Di ruang tunggu ada itu, ada musola, kemudian ada nursery room, ruang menyusui, ada toilet, sama informasi tentang peron, sama ini tempat duduk buat menunggu. Di bagian luar itu ada di bagian depan pintu masuk itu ada
di bagian pintu masuk ada ticketing office atau tempat pembelian tiket. Kalau kalian mau pakai kartu kartu e-money itu bisa di sini, cuma harus didaftarkan dulu. Masih tadi e-money saya. Nah, ini dia pakai e-money, kalian bisa cuma didaftarkan terlebih dahulu. Nah, ini dia, itu gate masuknya, gate masuk sama gate keluar. Kalau mau beli tiket, tiketnya di sini. Di balik tiang itu ada ticketing. Itu ticketing sama free charging, ruang tunggu. Kemudian kita turun. Nih, eskalator turun sama naik. Kalau disabilitas naik liftnya di sini, di belakang sini. Oke, itu dia beberapa bagian yang bisa saya informasikan buat kalian yang main-main ke Palembang. Nah, sekarang udah cenderung lebih nyaman, terutama untuk transportasi, karena kalau jam traffic itu bisa dihindari dengan naik kereta. Durasinya dari PT Kayu tadi dari stasiun ke-11 ke stasiun nomor di nomor 4 sekitar 30 menit. Jadi kalau ke bandara itu sekitar 45 menit kalau dari Ampera. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Bye-bye.